jam berapa nyampe? Ya, 20 menit yang lalu. Ready? Lagi apa, Mang? Gue masih deket-deket di situ. Kamu udah mau nyusul, kamu. Ada saya ya? Nih, saya suruh dia nih, ikut nih. Mana kopinya? Kopi mana? Gorengannya keluarin ya, mau? Pulang lagi. Guys, kopi guys. Lagi di Telaga Warna. Sama para alun-alun kita para 17. Umpet. Kedinginan, Pak. Ke gorengan mah. Ke gelap. Ini mau berangkat ke Persiapan sebelum menuju tempat perkemahan Telaga Warna. Kita baru ngomong Kang Teo yang punya jembatan besi, Kang Umar yang punya mata lebar, Kak Rahman yang ngomong satu. Nah, ini dia janda kita. Janda kembang. Mbak Ani, kekasihnya Bang Roma. Nengok dulu dong Mbak Ani, biar kelihatan aja. Aduh, mau perkenalkan diri. Halo, apa Bang Kang Dede? Yang berangkat dari Depok bersama dengan keluarganya dari kendaraan roda 2. Alhamdulillah selamat sampai di tujuan. Jangan lupa subscribe. Subscribe ditonton. Jangan lupa ditonton. Jangan suasana pagi di Telaga Warna di hari kedua perjalanan di jam 7.02 menuju Telaga Warna untuk lanjut menuju ke Gunung Kencana. Bawah di pos induk untuk masuk di Telaga Warna. Di LC tepatnya di Telaga Warna.
Alhamdulillah kalau jalan kaki menuju ke lokasi Gunung Luhur atau Gunung Kencana ini memakan waktu sekitar 4 jam dari pos induk, pos di bawah Telaga Warna. Ketika kita akan melakukan perjalanan menuju Telaga menuju Gunung Luhur, Gunung Kencana, ada truk yang mau bertujuan sama ke atas ke Gunung Luhur. Kita ikut dengan kendaraan truk sehingga bisa mempercepat perjalanan kita menuju lokasi. Jalanannya lumayan sekitaran kiri kanannya hutan perkebunan teh. Terlihat teh. Nama cocok anaknya. Benar. Kita sama. Oh. 30 tahun itu saya. Lebih satu, lebih dua. 30. Gue baru aja ngobrol sama Umar. Semua kan di luar puasa. Berhenti sejenak. Di area perkebunan teh.